Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Yummy Hampers. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Sekarang saya akan membuat jamur crispy cabe garam. Jamur crispy ini rasanya enak dan biasanya menu ini ada di resto-resto atau kafe gitu. Sekarang siapkan jamur tiram terlebih dahulu. Cuci bersih. Dan peras jamur tiram sampai agak kering. Lakukan sampai selesai. Kemudian, suwir-suwir jamur. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, iris dan potong-potong bawang bombay. Haluskan bawang putih. Potong-potong cabai merah besar beserta rawit. Kalau mau lebih pedas, bisa tambahkan cabai lagi. Potong daun bawang. Kemudian siapkan wadah. Masukkan tepung bumbu siap pakai, tepung terigu, dan tepung tapioka. Aduk rata. Ambil jamur tiram tadi, campurkan dengan telur. Sekarang, ambil jamur tiram ini, kemudian masukkan ke tepung kering. Balur-balurkan sampai tertutup semua jamur tiramnya dengan tepung. Setelah jamur terbalut dengan tepung semua, goreng dalam minyak panas. Goreng hingga kuning kecoklatan seperti ini, dan kemudian bisa diangkat. Tumis bawang bombay beserta bawang putih. Tambahkan cabai. Beri kaldu, garam, dan dada bubuk. Aduk-aduk kembali dan tes rasa. Kemudian masukkan jamur yang sudah digoreng. Tambahkan daun bawang. Aduk sampai tercampur rata, dan jamur crispy ini sudah siap dinikmati. Jamur crispy ini rasanya enak, manis, pedas, dan gurih jadi satu. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.